ada bodoh tu dalam lingkaran. Titik O merupakan titik pusat dari seluruh lingkaran. Garis A menuju garis B dinamakan diameter atau dinamakan dengan huruf D. Garis A O B O C O merupakan diameter. M merupakan jari-jari atau yang bisa dinamakan dengan huruf R. Garis B, garis B ke C disebut tali usut. Garis lengkung C ke B, B ke C, M, B ke A merupakan disebut usut lingkaran. Garis O ke P itu disebut dengan apotema. Apa yang disebut, apa yang dimaksud dengan apotema? Apotema adalah garis yang berdekatan dengan titik pusat, yaitu O dengan P. Daerah lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah usut disebut juring. Contoh juring yaitu B, O, C. Nah, daerah juring sini. Juring ini juring besar, juring ini jadi sisanya. Daerah lingkaran yang dibatasi oleh sebuah tali busur B, C dan busur. Tali busur itu disebut tembereng. Pada gambar di sini tembereng itu daerah yang dihasil. Ini merupakan tembereng. Adapun keliling lingkaran, rumus keliling lingkaran yaitu K 2 kali pi r kuadrat. Luasnya L sama dengan pi r kuadrat atau 1/4 pi d kuadrat. Cara mencari luas juring yaitu a sama dengan karena segitiga, jadi 360 itu a sama dengan 360 derajat sama dengan luas juring ABO. Nih misalnya sini A, ini O, C, B itu sama dengan A. Berarti A sama dengan 360 derajat luas juring C, C, O, B dibagi luas lingkaran. Adapun mencari panjang busur itu A sama dengan 360 derajat sama dengan panjang busur itu C dan B dibagi keliling lingkaran. Misalkan ini 6 dari C dari O B C itu 60 derajat. Terus C ke O itu 7 cm jadinya. Dan COB yaitu 60 derajat kan, cari luas juring. Ini 7 cm. Ini 60 derajat. Mencarinya gimana? Yaitu dengan rumus itu C O B per 360 derajat sama dengan luas juring C O B per luas lingkaran. Bagi luas lingkaran. Nah, COB-nya berapa? Itu kan 60. 10. 154 dikali 1/6 7/3 cm kubik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.